Demi menjaga keamanan masyarakat selama Lebaran Hari Raya Idul Fitri 1437 Hijriah, Kodim 0806 Trenggalek akan turut memonitor wilayah dan bersinergi dengan jajaran Pura Trenggalek serta stakeholder terkait. Anggota jajaran Kodim 0806 akan terus disiagakan untuk turut berbagi tanggung jawab dengan jajaran kepolisian dalam menciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat selama Lebaran. Meski ancaman radikalisme di Trenggalek kecil kemungkinan adanya, namun Kodim 0806 Trenggalek tak akan lengah dan akan terus siap siaga memantau perkembangan keamanan di Trenggalek. Kalau tentang ancaman radikalisme dan lain sebagainya yang ini lah ya, saya rasa tetap kita perhatikan, meskipun boleh dibilang kecil di Trenggalek ini. Dandim 0806 juga tak ketinggalan memberikan himbauan kepada seluruh masyarakat Trenggalek. Dandim menghimbau agar masyarakat menjadikan Lebaran tahun ini Lebaran yang indah di Trenggalek. Jadi saya sudah berkomitmen dengan Pak Bupati dan Pak Kapolres, kapanpun, dimanapun, kita siap untuk membackup beliau berdua. Ya, jadikan Lebaran ini Lebaran yang indah di Trenggalek. Dengan bersinerginya berbagai stakeholder yang ada di Trenggalek ini, diharapkan keamanan, ketertiban, dan kenyamanan masyarakat bisa tercapai, sehingga masyarakat bisa tenang dalam merayakan Hari Raya Idul Fitri tahun ini.